Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan selamat jumpa lagi. Hari ini Fadi akan kongsi dari bacaan Injil untuk minggu ini. Dan diambil dari Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 9 hingga akhir. Tapi Pari akan baca satu ayat saja. Yang lain Pari harap kamu akan baca. Yohanes 20 ayat 19. Pada hari Minggu itu, setelah petang, para murid Yesus berhimpun di sebuah rumah. Dengan pintu terkunci kerana takut akan orang Yahudi. Ini kita baca selepas Yesus sudah disalib. Yesus sudah mati. Yesus sudah dikuburkan. Dan sekarang murid-murid Yesus 11 yang Judas Iskariot dia telah gantung diri. Yang 12 murid-murid Yesus telah berkumpul di sebuah rumah. Dan mereka pun takut. Suasana di dalam rumah itu pun ketakutan. Murid-murid Yesus tak tahu apa yang akan jadi selepas itu. Sebab pemimpin mereka sudah ditangkap, sudah dibunuh. Dia tak ada lagi. Tak ada orang yang akan memimpin mereka. Mungkin keadaan di dalam rumah itu bukan saja confused, takut. Mungkin mereka pun rasa marah terhadap diri sendiri. Sebab sebelum Yesus ditangkap dan disalib, Yesus pun dah bagi tahu kepada murid-muridnya. Bila kalau kau buka ke Matius, kita baca dalam Matius 26. Di sini Yesus telah memberitahu kepada murid-muridnya dia akan mati. Tapi Petrus, kita baca ayat 35. Petrus berkata kepada Yesus, "Kalaupun aku terpaksa mati bersamamu, aku tidak akan menyangkalmu." Semua murid-murid yang lain pun berkata demikian. Yesus telah bagi tahu kepada mereka dia akan nak mati. Tapi kalau kita baca bab ini, bukan saja Yesus kata bagi tahu kepada mereka dia akan nak mati, dia juga telah memberitahu kepada mereka dia akan bangkit. Dan dia akan nak jumpa mereka di Galilea. Tapi sekarang mereka rasa Yesus sudah mati. Dan mungkin Petrus dalam hati dia, saya telah janji saya akan berdiri bersama Yesus. Macam dia tak menepati janji dia kepada Yesus. Mungkin murid-murid lain pun rasa macam itu. Kami telah janji kami akan melindungi Yesus. Kami akan berdiri bersama Yesus dalam apa-apa situasi pun. Tapi kami telah lari. Mungkin mereka rasa sedih. Bukan saja itu, mungkin mereka pun rasa macam masa tak ada masa depan untuk mereka. Kita baca dalam Matius 20. Ini adalah satu permintaan seorang ibu. Isteri Zebedeus, ibu kepada Yakobus dan Yohanes.
permintaanmu?" tanya Yesus. Ibu itu menjawab, "Berjanjilah bahawa apabila engkau menjadi raja, kedua-dua orang anakku itu akan duduk dalam kerajaanmu di kiri kananmu." Itu dah harapan mereka. Mereka telah harap bila mereka telah letak apa yang mereka telah buat dan ikut Yesus, mereka harap satu hari Yesus akan nak jadi raja. Dan dalam kerajaan dia, mereka akan diberi tempat yang penting. Yang di sini, ibu Yakobus dan Yohanes datang. Biarlah, bila kamu dah jadi raja, bila kamu tubuh kerajaan kamu, biarlah anak-anak saya duduk di kiri dan kanan. Sekarang Yesus pun telah mati. Mereka pun dalam tertawa macam confused. Mereka pun mungkin marah bersama satu sama lain. Mungkin mereka marah dengan diri sendiri. Dan mereka dalam, kita baca mereka takut untuk orang-orang Yahudi. Ini sebab mereka tak dengar apa yang Yesus telah kata kepada mereka. Tengok, mereka telah kurungkan diri mereka dalam rumah. Mereka telah kunci rumah. Sekarang ini kita dinasihat, kita duduk di rumah lah, jangan keluar. Dia jangan keluar. Ini adalah satu nasihat yang baik. Walaupun kerajaan kata duduk di rumah, ada juga yang keluar dah. Tapi di sini mereka sendiri telah kurungkan mereka. Mereka sendiri telah kunci rumah sebab mereka dalam ketakutan. Ini sebab ini macam kadang-kadang macam kita lah. Sebab kalau mereka telah dengar dengan teliti apa yang Yesus telah beritahu kepada mereka. Yesus bukan saja kata saya akan nak mati, bukan. Bila kita baca dalam Matius 26, Fahri akan baca untuk ayat 32. Tetapi setelah aku dibangkit, tengok, Yesus kata, saya akan mati. Tapi saya akan bangkit semula. Dia kata, aku akan bangkit semula. Dan dia kata, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Tengok, saya akan bangkit dan saya akan mendahului kamu. Kita akan jumpa di Galilea. Tapi mereka tak dengar ini. Mungkin mereka tak tahu apa yang Yesus kata. Kadang-kadang kita pun macam itu dah. Bila kita dengar khutbah, kita pilih mana satu yang kita nak dengar. Kadang-kadang bila ibu bapa bagi nasihat kepada kita, kita pilih mana satu yang kita suka. Dalam kehidupan kita, macam tu murid-murid Yesus, kita pilih. Kita hanya dengar apa yang kita nak dengar. Kalau kita nak dengar sesuatu message, kita mesti dengar seluruh. Kita mesti mendengar dari mula hingga habis. Baru kita tahu apakah pengkhutbah atau apakah ibu apa-apa kata kepada kita. Bila kita baca firman pun, firman Tuhan pun sama juga. Jangan pilih mana satu ayat yang kamu suka. Kamu mesti baca semua. Baru kita tahu dalam konteks apa perkataan itu ditulis. Itulah kita mesti belajar. Kita mesti belajar untuk dengar. Kalau hari itu murid-murid Yesus telah dengar dan percaya, mungkin hari pertama kita baca dalam Markus. Fahri akan baca untuk kamu Markus 16. Ayat 9. Setelah Yesus bangkit semula pada awal pagi, hari pertama minggu itu. Tengok, hari
pertama, hari Ahad, Yesus sudah bangkit. Tapi murid-murid Yesus masih dalam rumah. Mereka telah kunci. Sepatutnya mereka mesti sudah bersedia untuk pergi ke Galilea. Sepatutnya mereka kata, mari kita pergi ke Galilea. Tempat Yesus telah bagi tahu kepada kita. Dia akan mati dan dia akan bangkit. Dan dia akan jumpa kita di Galilea. Mari kita pergi ke Galilea. Mari kita pergi jumpa dia di Galilea. Tapi mereka pun dah masih takut. Sebab mereka hanya dengar Yesus akan mati. Bila kita dengar firman Tuhan, dengarlah penuh-penuh. Jangan pilih mana satu yang kamu nak dengar. Dan dalam kehidupan sama jugalah. Bila orang bagi nasihat, dengarlah semua. Jangan pilih mana satu yang kamu suka. Mereka telah kurungkan. Mereka telah duduk di dalam rumah. Sebab ketakutan. Ini bila kita takut, mungkin kita tak boleh buat apa-apa pun. Biasa dalam kehidupan, bila kita takut, macam kita tak boleh bergerak. Kita ada pengalaman bukan? Kadang-kadang sesuatu yang berlaku, kita pun takut. Kita tak boleh buat apa-apa pun. Kaki pun tak boleh bergerak. Tangan pun tak boleh bergerak. Ini murid-murid Yesus takut dah. Dalam kehidupan rohani pun sama juga. Kalau kita takut, kita tak boleh jadi saksi untuk Yesus. Itulah ramai orang kan. Mereka bila kita tanya, mengapa kamu tak boleh bagi hidup satu kehidupan yang boleh membawa kemuliaan kepada nama Tuhan, satu kehidupan yang kamu boleh memberi kesaksian. Takutlah padri. Takut. Mereka tengok tu situasi. Bila mereka tengok orang-orang lain, mereka pun takut. Mereka tak berani untuk tunjuk kepada orang lain kepercayaan mereka. Tak berani untuk beri kesaksian sebab mereka takut. Walaupun Yesus telah janji, saya akan berada bersama kamu. Tapi kita baca lain satu, siapa dia akan bagi dua contoh. Di mana bila jemaah Yesus berkumpul, mereka boleh membawa perubahan kepada situasi itu. Kita baca dalam Kisah Rasul-Rasul. Kisah Rasul-Rasul 12. Di sini kita baca Petrus telah dipenjarakan oleh Raja Herodias. Dia telah membunuh Yakobus. Ada kata ni ya, Yakobus saudara Yohanes dibunuhnya dengan pedang. Dia telah membunuh. Selepas dia telah membunuh Yakobus, dia pun rasa, wah, semua orang pun suka apa yang saya telah buat. Dia pun terus tangkap Petrus dan dipenjarakan. Tujuan dia, dia nak bunuh Petrus. Tapi kita baca di sini ayat 5, Kisah Rasul-Rasul 12 ayat 5. Sementara itu Petrus dikawal rapi di dalam penjara. Mereka kawal rapi ya. Tetapi jemaah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuknya. Mereka telah berkumpul di rumah Maria, ibu kepada Yohanes. Mereka telah berkumpul. Tengok, Petrus telah dipenjarakan. Sebelum itu Yakobus sudah dibunuh. Apa yang jemaah-jemaah buat? Bukan mereka bukan lari sebab ketakutan. Mereka bukan kurungkan diri sendiri mereka dalam rumah dan menangis. Mereka tidak berkumpul dalam rumah dan dalam satu suasana yang ketakutan. Kita baca bila selepas Petrus telah dipenjarakan, jemaah-jemaah telah berkumpul dan mereka telah berdoa bersungguh-sungguh. Sebab Tuhan akan melibat, Tuhan akan membebaskan Petrus. Itu yang penting. Murid-murid Yesus, sebelum hari Pentakosta tengok, mereka telah dipenuh dengan ketakutan. Mereka macam mereka tak ada kuasa, tak ada semangat untuk buat apa-apa.
Tapi tengok selepas kebangkitan Yesus Kristus, selepas hari Pentakosta, kita lihat perubahan dalam kehidupan orang jemaah. Mereka berkumpul dan berdoa bersungguh-sungguh. Ini satu ajaran untuk kita. Ini pun satu, kita menghadapi satu situasi yang bahaya. Ini kita ini situasi memang bahaya. Ini satu masalah global, ini COVID-19. Bukan saja bila kita menghadapi masalah macam COVID-19, bila-bila saja bila kita menghadapi masalah, bila kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan kita, kita mesti belajar untuk berdoa. Bila kita boleh berkumpul, sekarang kita tak dapat berkumpul sebagai satu gereja, tapi kamu boleh, kamu yang duduk yang ada di rumah, kamu boleh berkumpul sebagai satu keluarga, kamu boleh berdoa untuk COVID-19, kamu boleh berdoa sebagai satu keluarga untuk masalah-masalah yang kamu telah menghadapi, masalah yang dihadapi oleh jiran kamu, negara. Kita boleh berdoa untuk politik negara kita. Ini kita boleh berkumpul. Dan bila kita berdoa dengan bersungguh-sungguh, bukan kita berdoa sajalah sebab hari jumpa, tolong berdoa, doa sajalah, tolong berdoa, bukan. Ini bila kita berdoa, kita mesti berdoa dengan bersungguh-sungguh, kata Tuhan, saya berdoa, kami berdoa, buatlah sesuatu. Ini sesuatu situasi yang kritikal. Mereka tahu esok Petrus akan dihukum, dia akan dibunuh. Ini tak ada masa. Mereka telah berkumpul dalam rumah dan mereka telah berdoa. Akhirnya kita ada bukan sel. Ini kita kumpul ke sel untuk berdoa. Ini tujuan kita lah untuk berdoa. Untuk satu sama lain, untuk negara, untuk dunia, untuk kerajaan, untuk pemimpin-pemimpin kerajaan. Kita berkumpul untuk berdoa. Jangan salahkan orang lain. Kalau kita nak tengok satu perubahan yang baik, kalau kita nak dibebaskan daripada sesuatu masalah, kita mesti berdoa bersungguh-sungguh. Tolong berdoa untuk saya. Kamu ada doa tak? Tak doa. You minta orang doa untuk kamu tak? Tapi kamu sendiri tak berdoa. Tolong berdoa untuk suami, tolong berdoa untuk anak, tapi kamu sendiri tak berdoa. Kamu mesti berdoa bersungguh-sungguh, berkumpul di rumah. Dan ini adalah masa untuk kamu di rumah berdoa. Dan kita baca di sini ya, bila mereka telah berdoa, apa yang telah jadi? Mari akan baca dari ayat 6. Pada malam sebelum hari perbicaraan yang ditetapkan oleh Herodes, Petrus tidur di antara dua orang askar terikat dengan dua rantai. Di samping itu, para pengawal penjaga berjaga di hadapan pintu penjara itu. Tiba-tiba malaikat Tuhan terdiri di situ dan cahaya menyinari bilik itu. Tengok. Ini jemaah telah berkumpul, mereka telah berdoa bersungguh-sungguh. Tuhan telah hantar malaikat. Dan mereka telah datang dan telah membebaskan Petrus. Inilah kuasa doa. Bila kita telah janji, mintalah dan kamu akan dapat. Apa-apa sahaja yang kita minta mengikut kehendak Tuhan, kita akan dapat. Dan kita mesti belajar untuk berdoa. Bila kita dalam sesuatu situasi macam sekarang, kita mesti berkumpul dan berdoa. Sekarang berkumpul sebagai keluarga dan berdoa. Jangan takut. Itu roh ketakutan bukan daripada Tuhan. Roh keberanian yang daripada Tuhan. Dan lagi satu contoh kita baca dalam Kisah Rasul-Rasul 16. Di sini kita baca tentang Paulus dan Silas. Mereka sudah di penjara untuk kepercayaan mereka.
Dan dalam penjara, tengok apa yang mereka buat. Tengok dalam penjara, bukan di five-star hotel, atau bukan di gereja, bukan di sel, bukan di rumah mereka. Mereka sudah di penjara, kan? Dan mereka di dalam penjara. Tengok. Fahri akan baca ayat 25. Kisah Rasul-Rasul 16:25. Namun demikian, pada waktu tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan memuji Allah. Sekalian yang terpenjara itu mendengar doa dan pujian mereka. Tiba-tiba berlaku gempa bumi yang besar. Tengok, dalam penjara, bukan mereka menangis, bukan mereka takut. Bukan dalam penjara mereka memuji Tuhan dalam kesusahan itu. Mereka memuji dan berdoa. Ini kadang-kadang ada Fahri susah nak berdoa lah Fahri. Ya. Saya pernah lah bila Rebecca telah balik ke Yesus. Memang susah nak berdoa. Memang susah nak berdoa. Apa nak berdoa? Tiap-tiap hari berdoa pun sekarang dia tak ada lagi. Tapi tiap-tiap hari walaupun tak ada semangat nak berdoa, Fahri selalu datang ke gereja, berlutut dan berdoa. Susah, susah nak berdoa. Hanya menangis saja. Hanya menangis, apa nak buat? Tak ada perkataan. Anak yang Fahri sayang, Fahri selalu panggil dia darling, darling. Sekarang tak ada orang yang Fahri boleh panggil darling. Setiap hari Ahad dia yang buat kopi untuk Fahri. Dia tak ada sekarang. Sebelum saya Fahri datang untuk kebaktian bahasa Malaysia, dia yang selalu buat kopi untuk Fahri. Dia sekarang tak ada. Baru 22 tahun. Apa nak buat? Mengapa nak berdoa? Tak payah berdoa lah. Ini sudah doa pun Tuhan tak dengar pun. Tuhan telah ambil anak saya. Ini kadang-kadang roh iblis akan membawa. Dia kata, tak payah berdoa lah. You doa pun apa jadi? Tengok, you berdoa. Tengok, anak kamu tak ada. You berdoa, lagi ada masalah. Tengok, you berdoa, masalah suami. Kamu berdoa, masalah kewangan. Kami berdoa, masalah kesakitan. Kamu berdoa, masalah di tempat kerja. Kamu berdoa, masalah anak-anak. Tak payah berdoa lah. Ada orang yang kata, tak payahlah pasal. Pergi ke gereja pun apa guna? Berdoa pun apa guna? Baca firman Tuhan pun apa guna? Tapi bila kita baca dalam Alkitab, kita berdoa, kita teguh dalam Yesus. Tak payah apa yang kita dengar. Tak payah apa orang yang kata. Tapi kita berdoa, selalu setiap hari Fahri berlutut dan berdoa. Walaupun tak ada perkataan, hanya menangis. Saya telah serahkan, saya hanya boleh puji Tuhan untuk kehidupan anak saya. Seperti ini, mereka dalam penjara. Mereka berdoa. Mereka memuji Tuhan. Kita mesti belajar dalam apa-apa situasi untuk berdoa dan memuji Tuhan. Di sini mereka dikurungkan, mereka dipenjarakan. Dalam penjara mereka telah berdoa, memuji Tuhan. Jauh berbeza daripada murid-murid Yesus sebelum hari Pentakosta. Mereka takut. Mereka belum ditangkap, belum dipenjarakan. Mereka belum menerima apa-apa hukuman. Tapi dalam hati mereka takut. Apa akan jadi? Mungkin kita akan ditangkap. Mereka kita pun akan dihukum mati. Oh, mereka takut. Ini imajinasi mereka sendiri. Mereka tak pemimpin, mereka tak cari murid-murid Yesus. Mereka hanya nak tangkap Yesus dan bunuh dia. Dalam Alkitab kita tak baca. Mereka tak cari Yesus selepas murid-murid Yesus selepas mereka telah salib. Tapi mereka sendiri imajinasi mereka. Mereka ingat mungkin mereka akan cari kita. Mereka mungkin mereka akan tangkap kita. Kadang-kadang hidupan kita pun sama juga.
imaginasi yang diri sendiri. Kita ingat ini akan jadi, itu akan jadi. Roh ketakutan. Tapi kita mesti belajar. Kita pada dah tak bagi dua contoh. Yang satu, bila Petrus dipenjarakan, jemaah telah berdoa bersungguh-sungguh. Yang kedua, dalam penjara mereka telah berdoa dan memuji Tuhan. Tiga-tiga pun lebih kurang sama lah. Satu, mereka kurungkan diri sendiri. Betul, mereka telah kumpul, telah kunci pintu. Di sini pun mungkin mereka pun telah kunci lah. Bila kamu baca di sini ya, Petrus berdiri di luar. Bila kita baca dalam Kisah Rasul-Rasul 12, Pari akan baca ayat 13. Bila Petrus mengketuk pintu seorang hamba, mungkin mereka dah kunci, tapi mereka dalam rumah, mereka berdoa. Mereka pun berdoa. Apa jadi? Tuhan telah hantar seorang malaikat untuk membebaskan Petrus. Tuhan telah jawab doa mereka. Yang kita baca dalam Kisah Rasul 16, di sana pun mereka sudah dikurungkan, mereka dipenjarakan. Itu bukan pilihan mereka, tapi mereka dipenjarakan. Dalam penjara mereka memuji dan berdoa. Sekarang kita ini ya, kita semua pun macam dikurung lah. Kita pun dah tak ada pilihan lah. Bukan kita kita dinasihat duduk di rumah. Kita boleh buat apa yang kita boleh buat. Kita boleh belanja ini, buang masa lah. Kita selalu dengar kan, masa itu emas. Macam mana kita gunakan masa? Ini ya, 24 hari, 24 jam satu hari. 24 jam ah. Kita pergi kongsi dengan sesiapa tau. Dulu mesti mau kongsi dengan kilang. Dengan di sekolah, pergi sekolah 8 jam. Kerja di kilang 8 jam. Sekarang tak pergi kongsi dengan sesiapa pun. 20 jam pun untuk kamu. 20 jam. Macam mana kamu nak gunakan 20 jam? 24 jam. Tak payah kongsi dengan sesiapa, tak payah keluar serumah 7 hari, 1 minggu, 24 jam, hak kamu. Kamu boleh tengok televisyen, tukar channel, bangun pukul 10 atau 11, makan, nanti tengok televisyen dan tidur, atau main game dalam internet, atau kamu boleh update punya Facebook. Ini kamu boleh buat lah, tapi ini semua pun membazirkan masalah. Kita boleh update, tapi kamu duduk depan komputer pagi sampai malam, atau malam sampai pagi. Ada orang yang buka komputer tak boleh bangun, tengok main game, tak tahu apa mereka buat. Atau tengok televisyen, ini kita boleh membazirkan masa. Atau kamu boleh ambil masa ini untuk membaca firman Tuhan dan berdoa. Ini tak ada alasan. Kamu tak ada alasan. Pari tak ada, saya tak ada masalah. Pari, oleh itu saya terpaksa dengar firman Tuhan semasa saya bawa kereta. Saya terpaksa doa semasa saya bawa kereta. Dulu banyak orang cakap macam itu lah. Tak ada masa hari, terlalu sibuk. Sekarang apa sibuk? Duduk rumah saja, di rumah saja bukan? Yalah, jaga anak, masak, betul. Tapi kamu ada masa. Tak ada orang yang campur dengan kamu. Tak ada orang yang cakap macam mana kamu nak belanja masa kamu. Kamu yang bos. Kamu sendiri yang jadi bos. Tengok macam mana kamu gunakan masa. Oleh itu saya ajak kamu untuk ambil masa macam kita baca di Kisah Rasul-Rasul. Jemaah telah berkumpul, sekarang keluarga berkumpul, berdoa bersungguh-sungguh.
macam Paulus dan Silas, macam kita pun telah dikurungkanlah oleh COVID-19. Jangan buang masa. Jangan rasa sedih, complain, berdoa, memuji Tuhan. Dan misi Tuhan akan misi akan membawa satu perubahan dalam kehidupan kamu, dalam kehidupan keluarga kamu. Sebelum masalah COVID-19 akan tamat. Ini perubahan yang baik untuk keluarga dan kehidupan kamu. Oleh itu, belanjalah lebih masa dengan Tuhan Yesus. Semasa kamu di lockdown. Ini kamu telah di lockdown dalam rumah kamu. Tuhan memberkati kamu. Nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.